Aduh say, si Ramim. Hai gadis-gadis cantik, say hi. Hai. Pakai YouTube, hai YouTube, YouTuber, YouTuber. Ini MC terbaik Korea Utara guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya 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 iya. Mudah-mudahan udah masuk hak cipta ini karena dengan musik. Masih lama guys acaranya, 10 malam ya, 10 malam. Tepatnya jam 10 nanti. Iya. Kegiatan launching kartu identitas anak Kabupaten Konawe Utara akan di launching langsung oleh Bupati Konawe Utara yang akan hadir di tempat ini. Siap. Tentunya bukan hanya Bupati Konawe Utara, Wakil Bupati, Ketua DPRD Konawe Utara bersama anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara juga akan hadir di tempat ini. Seluruh pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Konawe Utara tentunya juga hadir di tempat ini. Siap-siap, untuk bersama-sama mengikuti acara launching Kartu Identitas Anak atau KIA Kabupaten Konawe Utara tahun 2019. Mantap. Oke guys, itu dia penjelasannya. Oke, makasih kakak. Ini teman saya duet. Ini suaranya bagus ya. Suaranya Cico. Istirahat, jadi belum bisa saya ngambil sama-sama kan dia, tapi sudah mahal. Sudah beda dari yang kemarin-kemarin guys. Bang, kamu jangan cuek bang. Ini pendekan dari Jakarta dia guys. Ini kakaknya Ardi Putri, dia juga sekaligus manajernya. Wow, amazing. Yang mau keluar beda lah, sebreaker ini adalah channel. Sebreaker, subscribe guys, subscribe. Jadi, Mbak Arininya nanti hari anu dia, mana Jakarta hari apa? Rabu lagi. Iya Allah. Sampai gue cekir apa? Masih sibuk, nanti sama-sama lagi dia. Kecuali kalau ada kesempatan ya guys. Kemarin dia kesulitan tapi saya gak bisa karena saya juga ada job. Ada job, apa saya lupa? Ini manajer nyariin dia. Oke guys, oke. Nanti kita ke rumahnya Arindi Putri. Tapi insya Allah nanti, bukan sekarang ya. Aku masih sibuk banget. Oke, dadah. Menyambut Bupati Konawe Utara guys. Disambut dengan tarian Mundo Tambe dari hadirin undangan yang kami hormati. Tampak dari kejauhan, kita saksikan bersama Bupati Konawe Utara didampingi oleh Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. Kita tiba di tempat acara. Bismillah. Panas-panas guys. Penerimaan kami tentunya akan diawali sebentar dengan persembahan tarian Umuara. Oh, tarian Umuara namanya, bukan tarian Mundo Tambe. Salah dari saya. Tuh, adik-adiknya cantik-cantik guys. Ini Bupati Konawe Utara yang pakai topi warna putih sana sama adik beliau Ketua DPR. Oh, ini bos saya guys. Ini kabak umum guys. Oke, ini adiknya. Wow, cantik, siap untuk menari penyambutan Bapak Bupati Konawe Utara. Oh, panasnya ya Allah. Bupati Konawe Utara ya, yang pakai topi putih. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, persembahan tarian Umuara.
2019. Mohon berkenan kepada Bapak Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, dan seluruh hadirin undangan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Oke, sekarang acaranya sudah memulai dulu. Aku duduk. Oke. Oke, guys. Dulu karena saya sudah nggak tahan lapar. Masih berlangsung acara, tapi saya udah nggak tahan, jadi saya makan duluan. Ya. Yang kasihan yang ini, guys. Dia makan bawah. Eh, jembel. Kita makan dulu menunya ayam. Memang guys, ya sementara guys sudah mau pita-pita guys. Kami laporkan bahwa setelah pica-pica gelas guys. Pengobatan baru 82.000. Makan dulu. 187. Acara masih berlangsung. Dari 27 jiwa yang lagi ini di lapangan Molawe Konawe Utara. Menyampaikan supaya kita dulu 2019 ini kita bisa capai sampai 80%. Itulah yang memberikan dorongan sehingga kami melakukan kerjasama dengan teman-teman SKPD utamanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Cepat ini. Dinas Dukcapil dalam rangka mempercepat untuk perolehan persentase berkas dokumen yang kita guys, kita makan dulu. Tidak keluar. Lanjut lagi. Okay.